pelan ya bang, pelan bang. Bro, bro, bro. Jenazah Ade ke Batu Merah, Batu Ampar, Batam berada. Kanan pindahin atas, kiri. Assalamualaikum brada, ini kita sudah mau bawa Ade dari kamar jenazah. Gak bisa ngomong apa. Ada buat hati kalian sakit atau perbuatan yang salah atau apa, mohon dimaafin ya brother ya, mohon al-fatihah yang lain. Terus kita langsung aja ke mana ya brother kita? Ke Batu Merah. Ke Batu Merah ya, Batu Ampar ya. Brother ikut gak? Saya nanti nyusul. Nggak motor aja. Nggak motor. Oke, aku udah ambulan. Oke, okay, sip, bye. Oke, okay, brother, kita menuju ke masjid untuk fardu kifayah untuk si Ade dimandiin dan sholat dan kita kuburkan. Untuk keluarga dan brother-brother gue di sana udah ngumpul. Aku sekarang bersama Bang Edi. Ini ambulan gratis 1 juta umat. Yang sebelum-sebelumnya ambulan yang aku pakai. Ini abangnya Bang Ridwan nih. Oke, Bray. Mohon maaf untuk Ade, itu aja berulang-ulang aku bilang. Ya mohon doanya. Oke, sampai kita ketemu di sana.
Batu Merah, Batu Ampar, Batam, berada-berada. Alhamdulillah jalannya mulus tanpa hambatan, alhamdulillah. Okelah, bray. Hari aku pantau dia malam, walaupun dia udah dimarahin sama Dinda, aku marahin, tapi tiap malam aku pantau dia, tanya udah makan belum. Makanya gerak cepet juga kemarin itu sama bapaknya. Cuman ya gitulah, seharusnya dia dirawat inap. Bapak Adil udah jam 10 ya Pak? Iya, jam 10 malam udah bawa ke rumah sakit, tapi pihak rumah sakit katanya boleh pulang. Pagi lah. Boleh pulang, habis itu adik bawa pulang lagi. Paginya diantar lagi ke rumah sakit, tapi udah meninggal gitu. Oke, bro, kita sampai ketemu di sana. Gimana kata, Pak? Tapi nanti. Ini, dua orang sini. Ini kepala ya? Kepan? Kemana kepala? Pelan. Kita turunin dulu sikit.
Sudah sampai di persekitaran terakhir Adi. Dia nggak usah berkata-kata, brother. Stop aja deh bang, bisa dipiduin deh bang. Ini bisa bu. Oke, angkat. Dipeluk ya. Ada timbang, bang. Ada timbang. Di sini, bang. Tidak apa-apa. Kanan di atas, bang. Di sebelah sini, bang, bang. Putra, putra. Kau diambil, ambil kepala, bu. Nah. Tangannya sabar, sabar, sabar. Yo. Oke, okay, baba. Yo. Satu, dua, tiga. Turun ya, turun. Sampai habis, Pak. Sampai nampak muka dia. Kaki. Ini nih, Pak. Bukan dia. Bang, nanti dulu. Harus gini, Pak. Iya, sini. Belakang sini, Pak. Ini dia. Dia satu orang aja komando. Masukin dulu gitu, Pak. Nah, tanam gitu, Pak. Di kepalanya. Mayatnya miringkan lagi. Miringkan lagi. Miringkan masuk ke dalam. Nah. Ya. Dah. Angkat di belakang. 6 kan? Bola 6, bantal 1 kan? Dah. Oke, dah. Ya bang ya, kapan lagi ya? Di satu bola kaki itu bang, letak di belakang saya bang, kakinya bang. Ini? Nah, sini satu dekat lili, satu, oke. Nah, yang pindah, bisa pindah, pindah, pak. Pindah, pak. Yang bisa, bisa, lili. Di telinganya, pak. Kalau ada sisa baru. Kalau tak bisa nanti. Pas aja li, pas. Nah, gitu. Kalau lebih cepat aja yang dia. Lubang-lubang kecil, kasih tahu.
apa tuh Pak? Ah, tutup kita aja. Ini juga, Bang. Ini, Pak. Ini juga. Habiskan. Ini mulut, naik lo. Tarik Bapak ya. Hati-hati. Bang. Di belakang. Nah, ada. Oke. Okay. Pelan-pelan. Apa lagi, Pak? Jangan gelap kurang. Ada. Sini, Bang. Ada, Bang. Ada. Boleh. Naik. Supaya tak terinjak lagi. Oh, lama ibu, mati kita. Kambing-kambing itu, Pak. Pindah ke sini, Pak. Pelan-pelan. Ini lapisan ini ya, Bang? Lapisan ini tadi. Nah, naik ke situ. Nah, tekan gitu, Bang, tekan. Nah. Pelan-pelan. Bang, tambah aja papannya lagi, Bang. Udah, pelan-pelan. Man la yamutu biyadihi al-khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alah, kentar dulu ya. Cekin ya. Yang jelasnya gue mengucapkan beribu-ribu terima kasih untuk berada semua dan beribu-ribu minta maaf dan akhirnya ade seperti ini gitu. Gak bisa berkata apa-apa lagi. Semoga dosa-dosa diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Dan amal ibadah diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan tim mengucapkan minta maaf lah besar-besarnya dan mohon doa untuk Ade sudah diperkirakan terakhir ya, nggak bisa berkata apa-apa, mengiru berarti ya, mohon doanya kesediaannya untuk keikhlasan hati untuk mensedekahkan Al-Fatihah untuk almarhum Ade Putra Prabu Brahmanam. Ya, udah habis kata-kata. Ya, nggak bisa ngomong. Nah, kita nggak bisa ngomong. Ya, benar-benar kita udah jelasnya kita lagi berduka. Ade udah meninggalkan kita semua. Ya, semoga dosa-dosa diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menerima segala amal dan ibadahnya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.